Hanya bikin orang penasaran, ini dia burungnya, cakep ya. Metaliknya juga udah keluar, Mas. Tuker-tukeran gue jual murah, Mas. Oke. Nah, ada yang pakai ring, ada yang enggak ya? Dari jantan betina, kagias boleh. Jantan? Yang jantan, ini sortiran jantan, Mas. Sor. Wah, dijamin, Mas, kalau sampai enggak bunyi, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kicomania. Selamat siang. Untuk siang ini ON Channel hadir di Pasar Burung Pramuka. Nah, untuk posisinya ini di, biasa ya, pas belokan masuknya dari gedung Pramuka yang biru dan kuning ini, teman-teman. Nah, depan jalan raya besar ya, yang sebelahnya ada kali, tinggal lurus masuk terus sebelah sini. Dan untuk siang ini ON Channel doakan semoga Sobat Kicomania semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Untuk masuk atau kita mau pantau, teman-teman, dari samping pohon ya, ini kita masuknya lewat sebelah sini. Nah, mas, tadi kita di depan sini, teman-teman. Boleh, Mas. Nih. Nah, sebelah sini ada pohon. Baru beli betina. Masuk gimana? Dari samping pohon, lantainya dasar, ada buat minum. Sebelah sini ada kios burung yang mau kita pantau dari kios burung Mas Sigit. Nah, sekarang kita pantau bagian kali dua, teman-teman, dari kios burung Mas Sigit. Ini untuk kios burung terlengkap banyak, dan untuk harga di sini lumayan murah, makanya kita coba selalu pantau dua kali di sini ya, atau kita pantau full dari kios Mas Sigit. Nah, ini Mas Sigitnya. Mas Sigit, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kita pantau kedua nih ya. Oke, Mas, yang part keduanya dilanjut pokoknya dari kios Mas Sigit ini. Iya. Nah, nanti untuk part kedua dan part kesatu, teman-teman yang belum bisa nonton, tinggal lihat di beranda ON Channel ya. Iya, benar. Dari kios Mas Sigit. Kalau untuk harga murah. Murah. Lengkap. Lengkap. Oke, pantauannya jam berapa? Pantauannya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah, yang nggak bisa mantau? Yang nggak bisa mantau tinggal langsung halo-halo, telepon nomor yang tertera di deskripsi atau yang di pojok kiri bagian atas. Oke, nanti ON Channel kasih ya bagi dia. Nah, kalau tuker-tukeran? Tuker-tukeran nggak apa-apa, yang penting cocok nambahnya, Mas. Saran saya kalau tuker-tukeran, buru bawa ke kios, soal nambahnya langsung nego di kios. Oke, kita lanjut lah, Mas ya. Oke, siap. Ini kita lihat dari burung murai. Murai trotol jantan super, Mas. Murai trotol jantan super. Nah, yang indukan raprestasi. Wah. Ada si supernya biasanya istimewa, Mas. Istimewa, bodinya gede-gede, Mas. Badannya super-super. Coba, Mas, kita lihat ya. Ya, liatin biar teman-teman pada tahu ya, Mas. Biar teman-teman ngiler maksudnya. Iya. Ntar kalau udah ngiler kesini beli. Pasti itu, Mas. Yang penting harganya terjangkau. Iya dong. Nego di sini, Mas. Nah, nego nggak apa-apa. Nego nggak apa-apa. Tapi negonya yang sabar ya. Negonya yang sabar. Iya benar. Kalau nego emang harus. Ini, Mas. Bodinya super-super gede, Mas. Coba kita liatin. Oh. Bodinya kayak gini. Iya. Wah, benar ya. Gede ya, Mas ya. Iya. Oh, gede-gede super, Mas. Cakep ya. Metaliknya juga udah keluar, Mas. Oke. Nah. Di bagian punggung ya. Iya. Oke. Kalau untuk harga ini harga? Harganya tak kasih murah, Mas. Cukup di angka 720.000. 720.000. Iya, 720.000. Dilepas ya. Iya. Oke, dengan gembira pokoknya. Garansi ya. Jantan. Bergaransi. Nah, takutnya jantan. Ntar, wah, kalau dapat betina gimana, Mas? Kita garansi jantan. Digaransi. Nah, soalnya nota segitu emang nota jantan, Mas. Nota jantan ya. Kecuali di bawah 500 ya. Kecuali di bawah 500 itu prediksi. Oke. Oke. Ini burungnya seperti ini. Iya. Burung nggak ada yang cacat, nggak ada yang minus ya? Iya, nggak ada cacat, nggak ada minus. Mulus. Oke, ini burungnya. Ini kalau untuk stok masih banyak ya? Masih tentu. Banyak, Mas. Tenang pokoknya. Ini juga ada. Ini. Banyak ya. Nih. Nah, kalau ini trotolan selanjutnya ya? Iya, trotolan selanjutnya, Mas. Trotolan selanjutnya yang notak garansi jantan. Iya. Bukan garansi lagi, emang ini jantan ya? Jaminan, Mas. Dari parunya, dari metaliknya kelihatan, oh, Mas. Oke. Iya, nggak ada ini, nggak ada yang betina dijamin, pokoknya. Oke. Ini kan sumpah kurang jelas nih, soalnya depannya nih jalan raya. Depannya jalan raya, jadi terkena sinar matahari juga, Mas. Oke. Oh, mantep-mantep, hitam-hitam gede-gede. Mantep ya? Iya. Nah, ini nih, kalau yang ini dibungkus. Iya, Mas. Dibungkus apa yang ini? Murai idaman. Oh, idaman. Iya. Oke, bersama Mas siapa? Kayaknya baru nih. Ini Mas baru, Mas Adi Teguh namanya. Mas Teguh. Oke, dibungkus, Mas. Dari burung murai idaman ya. Iya. Ada lagi nggak? Ada, Mas. Masih banyak penampakannya. Mana penampakannya? Murai idaman. Oh, ini lagi dipilih-pilih. Iya. Murai idaman. Iya, murai idaman. Maksudnya idaman kicomania ya? Idaman kicomania, Mas. More trotol idamannya kicomania. Mungkin karena murahnya. Iya. Karena murahnya bikin orang penasaran, ini dia burungnya. Iya. Harganya berapa?
berapa sekarang? Harganya kasih aja 200 ribu mas. Dikasih ya. 200 ribu ya? Oke, pilih-pilih sini. Iya. Mumpung masih ada yang mau milih ya. Nih sebelah sini juga ada. Kalau sekarang di bagian pastol? Iya, pastol murai ekor panjang. Murai ekor panjang. Nah, panjangnya berapa ekor? Panjangnya ini kurang lebih 19 cm, mas. Kurang lebihnya ya? Iya. Ini kayaknya ada backlight, mas, ya? Iya, soalnya ngelawan sinar matahari, mas. Depan jalan raya. Iya. Ini di harga berapa? Harganya kasih 1,2 juta, ekor 19. 1,2? Iya. Nah, lebih jelasnya sih, teman, ke sini ya, milih ya. Oh, ke sini. Ini di atas ini murai-murai semua, mas. Yang di atas ini? Iya. Oke, yang di atas ini murai-murai semua. Iya, mana, Bu? Mana, Bu? Allah. Kalau untuk ekor berapa aja mas? Ekor panjang-panjang mas, ada 19, ada 20, ada 21. Oh. Ya, ada yang ekor apa? Ekor 16, 17 juga ada. 16, 17 harga berapa? Paling 1.100.000 mas. 1.100.000. Ya. Yang paling bebas pilih panjang ekor kalau di sini. Paling mahal? Paling mahal ekor 21 mas. Berapa? Harganya 1,8. 1,8. Ya. Oke, burungnya di atas ini ya? Di atas ini semua mas. Oke. Kalau mau nurunin gimana? Ada yang mantul. Oke. Ini burung jalak leokistik, leokistik ya. Mas. Jadi burungnya ini bule ya, dari putih. Iya. Tuh, putih. Sebelah sini apa? Juga ada nih. Apa itu nih ya? Jalak leokistik. Ini harganya yang jalak leokistik berapa? Harganya 2.500.000, Mas. 2.500.000. Iya. Oke, 2.500.000 yang leokistik. Ya, dari burung jalak makannya ini pur. Di sebelah sini ada burung murai. Murai, iya. Murainya murai pastol apa? Murai pastolan, mas. Tapi ekor pendek, kisaran ekor 14 cm. Kisaran ekor 14 cm. Iya. Ini dijual dengan harga berapa? 900 ribu. 800 ribu. Ini 800 ribu, yakin? Iya. Yakin ya? Yakin, yakin. 800 ribu nggak ada minus ya? Nggak ada minus. Cuma ekornya doang pendek. Ekor pendek, iya. Okay. Karena tuker-tukeran jual murah, mas. Oke. Okay. Teman-teman yang kepengen ini nanti bisa diambil di sini. Nah, ini mas. Ini sangkarnya tuh ya. Nah. Selanjutnya ke stok burung Red Siskin Double Dilute, mas. Red Siskin Double Dilute? Iya. Ini cuma khususnya yang betina, mas. Yang ini? Iya, ini dua kandang ini betina. Berapa harganya? Harganya 2,5. 2,5? Iya. Yang mau breeding udah siap? Udah siap. Pokoknya, okay, mas. Iya. Makanya hitam-hitam sih. Makanya ini gersit. Mana gersit? Iya. Nah, kalau sampingnya jantan, trotol. Trotol jantannya. Double Dilute ya. Iya. Berapa harganya? Harganya kasih 500 aja, mas. 500 iya, aja. Iya, trotol jantan. Oke, trotol jantan ya. Trotol jantan. Oke. Nah, ini sampingnya juga ada yang klasik gacoran, ini klasik gacoran. Gacoran sama dilutnya. Gacoran iya. Berapa harganya? Harganya 550.000. 550.000. Iya. Kalau bisa nih gacor? Wah, dijamin, mas, kalau sampai enggak bunyi uang kembali. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oke, kesini yang penting burung sehat ya. Yang penting burung sehat. Oke, yang penting burung sehat. Nih, stok-stoknya, teman-teman. Masih ada pilihan ya. Dari burung jenis pin. Ini burung dari SRBC Ori Bali, mas. Ini burung yang banyak dicari-cari sekarang. Dicari-cari sama gitu, man. Nah, ini burung yang lagi banyak dicari-cari ya, teman-teman. SRBC. Suaranya sangat enak, mas. Sangat enak. Nah, ini harga berapa sekarang? Harganya kalau di angka 130. 130. Yeah. Oke. Ini sama. Ini sama. Bahan masih ya? Bahan mas, masih bahan. Oke, stok ini sekarang nggak banyak ya? Stoknya nggak banyak, paling ada 7 ekor. Oke. Nah, jantan betinanya milih di sini ya? Milih di sini mas, bebas mas. Oke. Burung ini belum makan pur total ya? Nah, yang mau ngelatih dari burung beo. Ini ada burung beo yang masih anak. Nah, dia anak mas, dari loloan mas. Kalau beo kayak gini masih bisa dilatih. Bisa dilatih ngomong. Harganya berapa ini? Asli dari loloan. Harganya 1,7. 1,7 aja. Yeah. Oke. Udah mau remaja ya ini ya. Makan pur ya, bukan yang buahnya. Di bagian burung perkutut ini ada perkutut. Perkutut putih lurik sama cemani mas. Putih luriknya udah dewasa. Putihnya berapa putihnya? Putih luriknya harganya 100.000. 100. Iya. Cemaninya? Cemaninya harganya 100.000. 50.000. Cemaninya 50.000. Iya. Oh, cemaninya dikasih 50.000. 50.000. Oke, teman-teman yang mau milih ke sini aja ya. Dari burung perkutut yang cemani dan putih.
Burung dari jenis anis. Anis merah, Mas. Ini anisnya merah. Ini anis merah trotol. Anis merah anak ya. Anak. Berapa harganya? Anis merah trotol itu harganya kena 300 ribu, Mas. 300 ribuan. Iya, 300 ribuan. Purnya pur basah makannya ya. Iya. Oke. Dari jenis burung anis. Nah, kalau kepeng yang kembang lu langsung kan gua ini yang kembang ya, teman-teman. Kalau mau milih boleh nanti milih ke sini, anis kembang stoknya banyak. Nih. Anis kembang harga berapa, Mas, ini? Anis kembang harganya di angka 350. 350.000 per ekor. Anis kembang ya. Ini pilihannya. Stoknya banyak banget kalau yang anis kembang ini. Nah, ada yang pakai ring, ada yang enggak ya. Rapopo, Milen. Ada murai betina. Ini murai betina siapaan? Murai betina siapaan, Mas? Berapa kalau harga per ekor? Harganya kasih 275.000. Yang kepengen buat belajar ternak atau buat pancingan, ini nanti bisa pilih-pilih ya. Yang masih ada ini sekarang. Dari murai yang betina siapaan? Ada yang kelabu, ada yang hitam ya. Seperti ini. Ada jenis burung jalak. Ini jalaknya jalak putih. Yang jalak putih anakan ya, teman-teman. Udah makan sendiri. Nah, ini dia. Harga berapa? 120. Jantan betina nanti bisa dipilih ya. Untuk milih dari jantan betina, sekias boleh. Untuk harga berapa, Mas? Jalak putih 330. 330 ya. Iya, 330. Oke, 330 ini mandirian ya, teman-teman. Jantan betina ke sini. Bunyi dia. Nah, kalau bagian di bawahnya ini ada jalak burung kongkong ya. Total 200. Total 200. Iya. Nah, ini jalak kongkong kita lihat, kita pantau lagi bunyi. Sekarang head dulu ya, Jupiter ya. Jalak biasanya kalau udah dewasa, kalau remaja pasti bunyi ya. Iya. Ini yang dari hutan, jadi dia nggak pakai ring. Biasanya kalau yang dari ternakan dia pakai ring ya. Kirim sekarang ya. Iya. Oke. Jalak Hongkong. Jalak Hongkong 8. 18 ya. Untuk harga dari jalak Hongkong. Ini stok banyak, teman. Untuk jalak Hongkong ini. Yang mau makan puri ya ini. Dari burung jalaknya. Oke, Mas. Burung dari Blackstrut. Iya. Dipilih yang jantan. Yang jantan ini sortiran jantan, Mas. Sortiran jantannya ya. Harganya dikasih berapa? Harganya dikasih 650. 650.000. Iya. Oke, pilihannya masih ada nih. Masih banyak. Nah, ini untuk makannya. Iya. Di sebelah sini juga ada. Ini bahan semua ya? Bahan semua. Wah, bahan gacor ada di sini ya? Ada semua. Lengkap, teman. Mantap. Nah, kalau yang bagian atasnya sih, Mas? Yang bagian atas itu yang ini, Mas. Apa ini? Gul Amadin. Gul Amadin yang biru. Ya, biru. Yang biru berapa sepasang? Biru sepasang harganya 3 juta. 3 juta yang sepasang? Iya. Oke. Yang maaf. 3 juta? 1.800.000. 1.8? Iya, sepasang 1.800.000. 1.800.000. Iya. Nah, untuk yang warna kuning sepasang harganya 1.3. 1.3? Iya. Yang warnanya kuning? Kuning. Nah, untuk yang warna hijau harganya di angka 1 juta. Di angka 1 juta ya. Warna hijau. Iya. Kalau untuk pilihan nih. Oh, pilihan sangat banyak. Banget. Ini burung makan apa ya? Ini makan biji-bijian, milet sama jiwawut. Oke. Iya. Wah, indah sekali ini. Iya, indah sekali, Mas. Oh, ini, Mas. Indahnya pemandangan ya. Indahnya pemandangan nih, banyak banget. Yang mau ternak dari Gul Amadin. Gul Amadin, stok banyak. Iya. Burung yang lumayan langka ya. Iya. Oke. Tuh, stok banyak. Ada panca warna? Panca warna lokal, Mas. Lokalan. Iya, lokalan. Ini sekarang panca warnanya udah mulai habis ya? Udah mulai habis, belum datang lagi, Mas. Berapa harganya? Harganya kasih 550. 550. Iya. Oke, ini panca warnanya ya. Ini kira-kira tinggal yang jantan atau yang betina? Oh, itu jantan, Mas. Oke. Ini burungnya makan pur alus. Nah, kita liatin burung kepodang yang di bawah. Yang di atas ada yang digantung ya. Ini kepodang apa? Kepodang Bali. Bali. Berapa harganya? Kepodang Bali harganya 250.000. 250.000 ya. Oke, kepodang Bali. Ini burungnya tuh makannya ya. Mau dia mau makan buah. Pur biasanya kalau udah jadi. Nah, kalau untuk stok yang lain di atas. Oh iya, masih full om. Kalau Gul Amadin malah Kodang Bali malah stok full om. Kodang Bali ada sebelah sini kan itu ya di atasnya. Iya. Oke.
Kalau yang mulus harga sama mas itu? Sama mas. Okay. Ya, yang sebelah sini mas? YBS. Yellow Black Sea Skin. Yellow Black Sea Skin. Ya. Yeah. Oke, okay. Ini burung mewah nih. Mewah banget. Berapa harga? Harganya 4.500 pasang. 4.500 satu pasang nih ya. Yellow Black Sea Skin. Yellow Black Sea Skin. Jadi kuning sama hitam. Kuning sama hitam. Oke. Okay. Jadi dari sea skin ya. Masih dari jenis fin. Ini ada embrit Jepang. Embrit Jepang, mas. Berapa kalau embrit Jepang? Sepasang 150. 150. Ya. Oke, okay. Masih jenis fin. Nah. Makannya tuh ya, makannya tuh. Nilai. Nah, ini. Ini gelatik jambul Himalaya, mas. Gelatik jambul Himalaya. Himalaya, iya. Ini jambulnya kemana? Jambulnya ini sold out duluan. Sementara lagi sold out duluan. Iya, ini paling 2 hari lagi nunggu, mas. Nunggu lagi iya, nanti ya? Iya, nunggu lagi. Nggak usah khawatir. Oke, berapa harganya? Harganya kasih 1.900.000. 1.900.000 aja? Iya, 1.900.000 aja. Oke, nah. Stoknya udah menipis ya? Stoknya menipis, mas. Paling 3 menipis. Burung manganfur ini. Nah, kalau burung ini pilih yang jantan itu. Jenis ini dari burung imporan. Ini ada Poxel Laser. Poxel Laser ori Vietnam, mas. Orinya Vietnam. Ya. Harganya berapa? Harganya 1.1 juta. 1.1. Ya. Burung makanfur. Stok ya. Banyak. Banyak banget. Jantan betina ada. Nah. Oke, yang memilih Poxel. Ini pokoknya di sini burung lengkap banget, teman-teman. Lengkap banget, mas. Pantau ya. Oke. Wah, kembali ke jambulnya. Iya, ini yang jambulnya ada nih. Tadi kan nggak ada, ini oh, ada. Ini udah mulai numbuh. Ah, udah mulai numbuh. Tuh, udah mulai numbuh tuh ya. Iya. Numbuhnya bulu-bulu halus. Heeh. Harga tetap sama. Harganya kasih 1.9 sama. 1.9. Iya. Oke. Okay. Yang ini ada Poxe pipi hitam. Pipi hitam. Jantan betinanya. Jantan, mas. Oh, yang jantannya. Iya. Berapa harganya? Harganya 2.6. 2.6 yang jantannya. Heeh. Ini pilihannya. Pilihannya banyak, mas. Nih, yang jantannya kan betinanya ada. Betinanya ada, mas. Harganya 1.7. Biasanya harga 1.7 ya. Oke. Nah, kalau ini pipi putihnya? Pipi putihnya itu ada. Berapa harganya? Pipi putihnya itu harganya di angka 1.500. 1.500. Oke. Yang pipi putih. Nah, kalau yang betina itu 1.500 ya. 1.500. Kalau yang jantan? Ya, 2.3. 2.3. Iya. Oke. Ini yang mau burung parkit atau palak Australia, mas? Iya. Ini ada yang albino apa-apa nih, mas? Iya, albino apa lutino? Lutino. Iya, lutino. Lutino mata merah. Ini burungnya. Harganya berapa? Harganya lutino tak kasih 425, mas. 425 ya. Ha. Mata merah lutino. Nah, kalau yang cerah? Yang cerah itu kasih aja 325. 325. Ya. Nah, kalau yang gelap? Yang gelap itu 300, mas. Gelapnya 300. 300. Jantan betina nanti pilih sini ya. Ya, ke sini aja. Oke. Okay. Dari burung parkit Australia. Kalau perkutut-perkutut? Ini perkutut Bangkok Ring Jupiter, mas. Bangkoknya ya, Ring Jupiter. Bodinya gede-gede, mas. Badannya super-super. Stoknya sampai ke ujung ini? Oh, ke ujung. Dari ujung sampai ujung. Oh, ini mas ya. Ini burungnya. Mantep Bangkok. Oke. Okay. Mantep. Ini burungnya seperti ini. Super mewah, mas. Harganya berapa? Ringnya ini ring double, mas. Ringnya double. Kalau yang Bangkok asli itu ringnya ring double. Ringnya double ya. Nah, kalau Bangkok yang apa? Crossingan atau apa? Silangan itu biasanya itu ringnya satu. Ringnya cuma satu. Nah, bosku jauh yang jauh-jauh dari sono yang di luar pulau atau di luar kota, silakan halo-halo. Bila mana ada keraguan bisa langsung video call, tak tunjukin bahwasanya burungnya benar-benar gede. Kayak gini ya. Nah, berapa harganya? Harganya per ekornya 150. 150.000. Ya. Per ekor perkutut Jupiter. Per ekor 150.000. Oke, okay. Dewasa ya. Kalau bawahnya apa tuh? Bawahnya ini crossing, mas. Oh, yang crossing. Ya, ring satu ini. Silangan ya. Silangan. Berapa, mas? Harganya kasih 50.000. 50 ya. Ya. Oke. Okay. Kalau yang bawah 50.000. Nah, kalau yang ini kantong semar, mas. Nih. Mana? Ini kantong ini. Semar ya. Kantong mas ini mas. Kantong semar itu. Nah, ini kantong semar. Nah, seperti ini mungkin kalau pas ya. Lagi berdiri kali ya. Iya, lagi berdiri kelihatan. Kelihatan kantongnya kalau pas lagi berdiri. Oh. Berapa harganya itu? Harganya kantong semar 200. 200.000. Iya. Oke, ini di atas tapi ya. Tapi asli mas, kantong semar bukan hoax. Dijamin ori kantong semar. Ke sini ya. Ha. Soalnya ini lagi enggak berdiri dia. Lagi enggak berdiri. Oke. Heeh.
gelatik yang di sini nih. Iya, gelatik silver dan gelatik putih, Mas. Silver dan putih dicampur. Ya, dicampur. Silvernya berapa? Silvernya 38, putihnya sama 38. Oke, 38 38. Iya. Terus burungnya satu pasang ya tadi. Pasang. Oke, satu pasangnya, bukan satu ekor. Satu ekor. Oke. Burung makan millet ya. Makan millet, Mas. Kalau bawahnya pleci, pleci pacitan. Pacitan. Heeh. Harganya berapa? Pacitan harganya 110 ribu. 110 ribuan. Per ekor ya. Oke, dari burung pleci. Nah, sebelahnya sama enggak? Sebelahnya sama, Mas. Sama. Wah, stoknya pasti banyak banget. Banyak banget, Mas. Yang lagi mencari burung pleci stok full banyak. Full banyak banget. Kita pantau ada parkit ya teman-teman. Ini ada parkit. Apa sih namanya parkit? Apa sih mas? Warna apa? Itu parkit warna khusus lutino sama albino mas. Oh lutino ya. Dan albino. Berapa harganya? Itu harganya kasih murah aja. Sepasang 120. Sepasangnya 120 ya. Oke. Okay. Buat jinak atau ternak-ternak. Dari parkit. Makan millet ya. Ini makannya. Dari burung parkit. Stoknya masih full. Nah sebelah sini nih ada, oh ini burungnya dari, itu burung cak pantai yang cak rajin pantai. Bunyi mas. Terpantainya kalau yang ini rajin bunyi? Rajin bunyi. Berapa kalau yang rajin? Ini kena 1 juta. 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah. Yang udah rajin bunyi ya. Oke okay. Mas bisa jauh deh. Nah sebelahnya ini ada jalak. Jalak Brahma. Jalak Brahma mana mas? Berapa harganya? Harganya sepasang di angka 3.500. 3.500. Iya. Jalak Brahma teman-teman. Brahmana. Oke. Ini udah dewasa ya teman-teman ya. Untuk jalak dari jalak Brahmana. India ini jalaknya. India. Yang udah makan pur. Burung dari Wambi Anakan. Nah ini Wambi Anakan. Wambi Anak mas. Jadi istimewa merawat dari anakan. Iya. Berapa harganya? Harganya di angka yang jantan 4 juta mas. Kalau yang betina 3.500. 3.500 bagian iya. Betina ya. Jantannya 4 juta. Wambi Anakan. Wambi Anak. Istimewa. Istimewa. Oke. Okay. Nah ini di bagian di box. Wambi Anak yang betina mas. Oh yang betinanya yang ini. Tiga setengah ya? Tiga setengah. 3.500. 3.500. Oke. Ini burungnya dari Beo. Beo anak mas. Beo masih muda. Anak ya, MH anak. Harga berapa yang? Harganya 1,2 juta. 1,2. Iya. Muda utang. Oke. Nah ini burungnya tinggal sedikit sekarang. Iya. Nuri. Nuri Jura. Berapa harga? Harganya kena 4,5. 450. Iya, stoknya banyak mas, Nuri Dora mas, masih banyak. Nah kalau ini jagal Papua. Itu jagal Papua mas, blorok. Yang blorok. Iya. Kalau yang blorok harga berapa? Jagal Papua blorok, kalau yang blorok mulus 1.200, kalau bondol 1.100. Kalau yang blorok ya tapi ya. Nah, ini kalau dipisah di kandang satu-satu mas, itu suaranya satu RT dengar semua. Satu RT dengar semua. Iya. Iya. Apa? Apa? Kasar aja iki apik ya. Sing elek ndak njobo. 120 paling murah. 120. Untuk burung pitohwi. Nah, burung pitohwi. Ada pitohwi tapi udah iya. Dipisah. Iya. Udah dipisah bunyi apa gimana? Oh, bunyi. Oh, kalau udah dipisah iya, bunyi. Pasti. Mas, burung ngelihat orang aja enggak takut toh, Mas? Iya ya. Iya. Ini udah jinak. Kamera aja enggak takut toh. Harganya berapa, Mas ini? Itu harganya kasih 700, Mas. 700.000. Iya. Oke, 700.000 ya. Burung pitohwi makan apa tuh, Mas? Makanya pur sama pisang, Mas. Oke. Okay. Oke, okay, Mas. Yang sebelah nah, sini? Ini cak pantai, Mas. Si cak nah, ini ori dari Sorong. Ori Sorong. Iya, bukan Malipaga. Bukan Malipaga. Iya. Malipaga kecil ya. Harga berapa harganya ini? Harganya kasih 700.000, Mas. 700.000? Iya. Ini burung pantauan bagaimana? Pantauan udah bunyi. Oh, pantauannya yeah, bunyi. Oke. Okay. Yeah. Burung dari jenis cucak, makan buah mau, makan pur mau ya? Iya. Ini purnya. Ada burung paruh besar. Ini jagal Papua yang hitam. Tuh, jagal Papua yang hitam. Burungnya udah lumayan jinak. Harganya berapa tuh, Mas? Hah? Harganya berapa? Harganya 1.400. 1.4 ya.
biasanya yang putih sama yang hitam lebih tinggi yang hitam mas ya harganya ya. Iya karena langka ya mas ya dari burung jagal Papua yang hitam burung makan pelet lele. Yuk. Nah kalau yang ini kepodang Papua. Iya. Ini kepodang Papua. Mantapnya unik ya. Ha. Harganya berapa nih? Kepodang Papua harganya kasih 800.000. 800.000. Iya. Burungnya gede ya? Burungnya gede, mantap. Oke. Itu dulu sahabatku yang cari bantal dari Kas Burung Mas Sigit. Lantainya ini dasar. Cantik. Full banyak. Mau beli ada burung apa? Kita bantal jadi lengkap ya teman-teman. Lebih lengkap teman-teman. Mantelnya langsung ke sini. Nah. Oh ya mas, terima kasih banyak. Oke, ya. Mas, siap mas. Mudah-mudahan sehat selalu mas. Amin. Iya, saya makin larmai terus ya. Amin mas. Oke. Ini siapa namanya mas? Namanya Nur. Nur. Oke, jadi dulu. Jadi dulu sahabatku silakan video dari Kasnya Mas Sigit. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.